waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita bersama. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Indonesia bebas hoax. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Indonesia bebas corona. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Melewati, hadapi ini semua. Thank you.
Waktunya masuklah kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di Pro 2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif di Kota Mataram dan juga sekitarnya. Balik lagi barengan sama aku Indra di pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasa di weekdays kamu di pukul 11 sampai pukul 12 nanti akan ada gelaran belajar di Pro 2 RRI Mataram, kelas on air RRI Mataram. Dan di hari Jumat kamu yang berkah ini tentunya akan diisi oleh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang tentunya akan disampaikan oleh salah seorang guru dari SMP Negeri 7 Mataram. Dan sudah terhubung bersama dengan Indra via telepon pada pagi hari ini ada Bapak Haji Azkan Abdul Munir SPDI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru Azkan ya, sapaan akrabnya. Selamat pagi menjelang siang. Oke, Pak Guru, hari ini tentunya akan mengisi materi terkait dengan memahami ketentuan haji dan umroh, betul ya Pak ya? Ya, siap. Baik Pak Guru, dan tentunya sahabat kreatif, untuk kamu yang ingin mendengarkan siaran pada hari ini, kamu dapat stream melalui 104,2 FM Pro 2 Suara Kreativitas, dan tentunya melalui aplikasi RRI Playgo dan juga live YouTube dan juga Instagram milik Pro 2 RRI Mataram. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, sekarang waktunya Indra persilahkan kepada Bapak Guru untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. بسيادة الفضيلة الحاكم العادلين سيد الحاضرون المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر النعم أما بعد أيها المستمعين الكرام أيها المشاهدين الكرام حاضرين حاضرات para pemirsa dan para pendengar setia Pro 2 RRI Mataram, khususnya peserta didik jenjang SMP di Kota Mataram yang Pak Guru cintai. Pada pagi menjelang siang ini, izinkan Pak Guru untuk menyampaikan materi pada siaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI Mataram, yaitu dengan materi memahami ketentuan haji dan umroh, materi kelas 9 semester ganjil. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua kan? Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Mari kita berusaha selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir setiap 20 menit sekali atau setiap selesai memegang atau menyentuh benda. Pakailah masker setiap kali berbicara dengan orang lain atau saat keluar rumah. Anak-anakku, kali ini kita belajar tentang haji dan umroh. Semoga kalian kelak bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Namun sebelum kita memulai materi tentang memahami ketentuan haji dan umroh, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Anak-anak, tolong bersiap untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Innaka hamidum majid. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Hadirin hadirat, ayuhal musyahidin al-kiram, ayuhal mustama'in al-kiram, para pemirsa dan pendengar setia RRI Pro 2 Mataram yang saya hormati. Pada kesempatan ini terlebih dahulu
kami sampaikan tentang kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini adalah yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh, mempraktikkan manasik haji. Adapun tujuan dari pembelajaran materi tentang ketentuan haji dan umroh ini adalah pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian haji dan umroh dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan dalil-dalil nakli tentang haji dan umroh dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang ketentuan haji dan umroh dengan benar. Yang keempat, dapat mengambil hikmah dari ibadah haji dan umroh dengan benar, serta dapat memperagakan manasik haji baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak peserta didik jenjang SMP di seluruh Kota Mataram, melalui siaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI Mataram, mari kita segera mulai. Yaitu dengan pertama, menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu haji dan apa itu umrah. Anak-anakku, ayuhal musyahidin al-kiram, ayuhal mustami'in al-kiram. Pengertian haji. Haji menurut lugawi atau menurut bahasa itu berasal dari kata al-hajju. Al-hajju itu sendiri diartikan dengan arti menyengaja atau menuju, atau bisa juga diartikan dengan mengunjungi. Itu secara lugawi atau secara bahasa. Namun secara istilah, al-hajju itu berarti mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dan melaksanakannya dalam waktu tertentu pula. Jadi sekali lagi, pengertian haji secara istilah atau syar'i adalah mengunjungi Ka'bah. Jadi Ka'bah yang kita kunjungi ini adalah hanya satu, yaitu Ka'bah yang hanya ada di Arab Saudi atau di Makkatul Mukarramah. Jadi Ka'bah yang akan kita tuju itu hanya Ka'bah yang ada di Makkatul Mukarramah. Yang mana ciri-ciri Ka'bah yang ada di Makkatul Mukarramah yang akan kita kunjungi itu, dia memiliki empat sudut. Yang pertama ada namanya sudut Hajar Aswad. Yang kedua ada namanya sudut Iraki. Yang ketiga ada namanya sudut Syami. Dan yang keempat ada namanya sudut Yamani. Ini Ka'bah yang akan kita kunjungi. Tidak boleh mengunjungi Ka'bah selain yang ada di sana. Nah itu jadi banyak sekarang negara-negara yang ada unsur syiahnya membuat Ka'bah tandingan. Jadi kita umat Islam hanya melaksanakan haji itu ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, yaitu di negara Saudi Arabia. Jadi secara bahasa tadi adalah al-hajju mengunjungi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah Ka'bah yang ada di Arab Saudi dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang kita tuju adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu tujuan kita untuk berhaji, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dengan syarat-syarat. Jadi ibadah haji itu dia punya syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi supaya haji kita itu sah. Makanya disebut dengan syarat wajib haji. Nah, makanya syarat wajib haji seperti beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan istita'ah atau mampu. Itu adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam melaksanakan haji itu. Kemudian memenuhi rukun-rukun. Jadi pengertian dari haji secara istilah itu adalah ada rukun-rukun yang harus kita laksanakan dalam haji itu. Yaitu salah satunya yang disebut dengan rukun haji. Yang mana rukun haji ini wajib kita kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, yang disebut dengan rukun haji itu salah satunya adalah ada namanya ihram. Yang kedua ada namanya wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah.
yang keempat sa'i antara bukit Safa dan Marwah, kemudian tahallul atau bercukur, dan yang keenam adalah tertib. Nah, itu rukun-rukun yang harus kita penuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada juga beberapa kewajiban tertentu. Nah, kewajiban tertentu yang harus kita penuhi, ada namanya wajib haji, ada namanya larangan haji, ada namanya sunnah-sunnah haji. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Itulah yang disebut dengan ketentuan dalam ibadah haji itu. Harus kita patuhi. Kemudian melaksanakannya dalam waktu tertentu pula. Nah, maksudnya adalah ibadah haji ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya seperti umroh. Kalau haji ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashuru ma'lumat. Jadi haji itu sudah ditentukan kapan bulannya dan waktunya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Zulhijjah. Nah, ini pengertian haji secara syar'i atau secara istilah. Jadi haji secara istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu, dan melaksanakannya dalam waktu tertentu pula. Nah, jadi haji ini hanya bisa dikerjakan pada bulan Zulhijjah, dan di bulan Zulhijjah itu pun batas dan waktunya sudah ditentukan. Nah, jangan sampai melebihi tanggal 18. Karena tanggal 15 sudah selesai kita berhaji. Walaupun masih bulan Zulhijjah, tetapi kalau sudah melebihi tanggal 15 atau tanggal 18 tadi, maka tidak boleh berhaji karena waktunya sudah selesai. Walaupun masih sisa bulan Zulhijjah. Nah, namun beda dengan umroh. Nah, kalau umroh itu secara bahasa, umroh itu diambil dari kata i'timar. Jadi i'timar itu artinya adalah berziarah. Sedangkan secara istilah, umroh itu diartikan menziarahi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat, memenuhi rukun-rukun, dan memenuhi wajib-wajib daripada umroh tersebut. Nah, inilah bedanya dengan haji. Kalau umroh dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja, tidak terbatas waktu. Tetapi kalau haji sudah ditentukan waktunya. Artinya kalau kita mau berumroh, kapan saja, di bulan apa saja, boleh kita berumroh. Tetapi kalau haji hanya diwajibkan, atau bagi yang mampu diwajibkan hanya pada bulan Zulhijjah. Anak-anakku sekalian, para peserta didik jenjang SMP seluruh Kota Mataram yang Pak Guru cintai, ayuhal mustami'in al-kiram, itulah pengertian dari haji dan umrah. Selanjutnya kita beranjak ke tujuan dari pelaksanaan ibadah haji itu. Tujuan beribadah haji atau umrah seperti halnya dengan ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh lain. Tujuannya itu adalah hanya untuk ikhlas menyembah kepada Allah. Jadi tujuan beribadah haji maupun beribadah umrah itu jangan sampai di luar itu. Artinya tujuan kita beribadah itu adalah secara ikhlas menyembah hanya kepada Allah, memperhambakan diri hanya kepada Allah, dan hanya karena mematuhi perintahnya. Ini adalah tujuan dari ibadah haji. Jika karena melaksanakan ibadah haji seseorang mendapat kepuasan batin, maka kepuasan batin itu bukan menjadi tujuan beribadah haji. Kepuasan batin mungkin hanya sekedar hasil dari pelaksanaan ibadah haji yang ikhlas. Ada juga jika setelah melaksanakan ibadah haji, seseorang biasanya menjadi lebih kaya, baik kaya lahir maupun kaya batin.
maka kekayaan itu tidak boleh diangkat menjadi tujuan melaksanakan ibadah haji. Jadi kekayaan lahir dan kekayaan batin itu mungkin hanya sekedar hasil dari pelaksanaan ibadah haji yang ikhlas. Nah, untuk itu penentuan tujuan dari ibadah haji tersebut didasarkan oleh firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Dan lebih jelas lagi, Allah pertegas tujuan ibadah haji ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ, artinya, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh adalah dilandasi dengan ikhlas semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan dari pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyuhal mustami'un al-kiram, para pemirsa dan pendengar setia Purdua RRI Mataram yang saya hormati. Selanjutnya, hikmah dari ibadah haji. Nah, berbicara tentang hikmah dari ibadah haji, kita kembalikan kepada masing-masing orang. Karena hikmah hakiki dari pelaksanaan ibadah haji hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kajian manusia tentang hikmah-hikmah ibadah termasuk ibadah haji bisa saja benar dan bisa saja salah. Nah, untuk itu kita kembalikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Apa manfaat yang ia raih setelah ia melaksanakan ibadah haji dan umrah? Nah, kalau menurut saya, menurut Pak Guru, bahwasanya manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji itu ada beberapa hal. Nah, ini tergantung dari pengalaman Pak Guru. Guru melaksanakan ibadah haji tahun 1999. Nah, untuk itu, manfaat yang Pak Guru bisa ambil dari ibadah haji waktu itu adalah pertama, dapat menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Ini yang pertama yang Pak Guru rasakan. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak adami atau hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Makanya ketika kita berangkat haji, ada biasanya acara maaf-maafan dulu kepada tetangga, saudara, jiran dan sebagainya, agar ketika kita melaksanakan ibadah haji tidak ada dosa sesama manusia. Yang ketiga yang Pak Guru bisa rasakan dari ibadah haji itu adalah dapat menyucikan jiwa seseorang dan dapat berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. Kemudian yang kelima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal saleh. Nah, kemudian melatih sifat sabar dan disiplin kita serta mendorong untuk berkorban lebih mengutamakan orang lain atas diri kita sendiri. Itu yang kita rasakan ketika berada di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya, sehingga kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu adalah hikmah pribadi, hikmah yang dirasakan oleh pribadi dari hujjat atau haji tersebut.
Kemudian kalau secara global, secara menyeluruh, manfaat bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji itu pada umumnya adalah manfaat yang didapat itu pertama dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Karena di sana akan bertemu seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Ya. Kemudian yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan yang ketiga, sebagai media untuk kita berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, mungkin ini adalah hikmah dari ibadah haji yang Pak Guru rasakan dan hikmah ibadah haji secara global atau secara keseluruhan. Ayuhal mustami'in al-kiram, hadirin hadirat para pemirsa dan para pendengar setia Pro2 RRI Mataram dimanapun Anda berada yang saya hormati. Selanjutnya kita beranjak ke penjelasan tentang dasar hukum ibadah haji dan umroh. Ibadah haji itu diwajibkan Allah atas setiap umat Islam yang istita'ah. Yang istita'ah, yaitu yang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan karena Allah wajiblah atas manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini adalah dasar hukum pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, namun para ulama sependapat tentang hukum wajib haji ini. Perselisihan pendapat hanya terjadi mengenai kapan ibadah haji itu mulai disyariatkan. Kalau Ibnu Athir di dalam kitab Al-Nihayah mengatakan bahwa ibadah haji itu disyariatkan sebelum hijrah. Tetapi kalau pendapat yang lebih masyhur mengatakan ibadah haji itu disyariatkan sesudah hijrah. Sebab semua ibadah selain sholat disyariatkan sesudah hijrah. Menurut pendapat yang masyhur pula, bahwa ibadah haji itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi Imam Rafi'i mengatakannya, disyariatkannya ibadah haji itu pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, itu artinya, melaksanakan ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita sendiri melakukan ibadah haji hanya sekali sejak dari saat pertama perintah haji itu turun, yaitu pada waktu haji wada, yaitu pada waktu haji perpisahan. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan haji. Kiranya wajib haji itu lebih dari sekali, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakannya lebih dari satu kali. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan haji berikutnya hukumnya adalah sunnah. Bagaimana sabda Rasulullah, al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu'an. Artinya, haji itu wajibnya hanya satu kali dan selebihnya adalah sunnah. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, itu dia anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Apabila sudah memiliki bekal yang cukup untuk kita berangkat haji, maka segeralah berangkat menunaikan haji tersebut. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Makanya segera. Bagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Qala law kuntaha la wajabat wa lam ta'malu biha wa lam tastati'u al-hajj marratan faman zada fahuwa tatawwu'an. Jadi bersegeralah kamu menunaikan ibadah haji, yakni menunaikan kewajiban haji, maka sesungguhnya kamu tidak mempunyai sesuatu yang akan datang lebih dari itu bagi orang yang sudah mampu tapi enggan berangkat menunaikan ibadah haji, maka baginya mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Jadi orang-orang yang menunda-nunda pemberangkatan haji karena dia sudah mampu tapi dia menunda, maka Rasulullah mengatakan maka dia akan mati dalam keadaan Yahudi maupun mati dalam keadaan Nasrani. Ini bagi orang yang enggan untuk melaksanakan ibadah haji karena dia sudah mampu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, selanjutnya materi tentang memahami ketentuan haji berikutnya adalah waktu melaksanakan ibadah haji. Ayuhal mustami'in al-kiram, wahai para pendengar dan pemirsa setia Pro 2 RRI Mataram dimanapun Anda berada, seperti yang Pak Guru katakan tadi, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kalian melaksanakan ibadah haji, yakni haji wajib, sebab masing-masing kamu tidak mengetahui apa yang bakal terjadi atas diri kalian. Nah, untuk itu kalau sudah kita mampu, mari bersegeralah untuk menukar ONH kita kepada bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah agar kita tidak mati dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, waktu melaksanakan ibadah haji. Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal tadi, haji dan umroh itu dia beda waktunya. Kalau umroh itu kapanpun kita mau, asalkan mampu, tidak ada larangan. Tetapi kalau haji ini waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu melaksanakan ibadah haji telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah wahai Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, penjelasan lainnya terdapat juga dalam firman Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh rapat, tidak boleh berkata-kata pornografi, tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa melaksanakan ibadah haji. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, jadi para ulama sependapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'idah, dan puncaknya adalah di bulan Zulhijjah. Jadi itu yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Jadi bulan-bulan yang ditentukan untuk melaksanakan haji itu yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'idah, dan puncaknya nanti adalah bulan Zulhijjah. Jadi meskipun ketiga bulan itu disebut bulan-bulan haji, namun pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya terjadi pada bulan Zulhijjah. Nah itu maksudnya. Jadi persiapan untuk melaksanakan haji itu mulainya adalah dari bulan Syawal dan Zulqa'idah. Namun puncaknya itu adalah pada bulan Zulhijjah. Anak-anak sekalian, para peserta didik jenjang SMP,
di siaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI Mataram dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita jelaskan tentang syarat-syarat wajib haji dan umroh. Seperti Pak Guru jelaskan di awal tadi, dari pengertian haji harus kita memenuhi syarat-syarat. Nah, jadi siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan haji itu, maka dia kena dengan syarat-syarat wajib haji. Nah, jadi para ulama sepakat tentang 5 syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi yang wajib melaksanakan haji itu adalah, atau yang boleh melaksanakan ibadah haji itu adalah, disyariatkan kepada pertama, dia harus beragama Islam. Jadi pertama syarat wajib haji itu adalah dia harus beragama Islam. Nah, atau misalkan ada orang-orang kafir tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi yang dibebani melaksanakan haji itu hanya yang beragama agama Islam. Jadi yang luar agama Islam tidak terkena beban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi yang melaksanakan haji ini ya seperti Muhammad Saleh, ya, Muhammad Munir, Abdul Razak, Siti Maimunah, ini yang berhak melaksanakan ibadah haji. Namun kalau Pak Ketut, ya, Bu Mesti, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Apalagi Pak Yohanes, Pak Valentinus, itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Karena bukan orang Islam. Nah, itu syarat pertama dari wajib haji. Yang kedua adalah baligh. Baligh artinya sudah cukup umur. Anak-anak tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syarat kedua ini seperti dalam hadisnya, rufi'al qalamu 'an thalathin. An as-sabi hatta yablugha wa 'anil na'im hatta yastayqidha wa 'anil majnun hatta yafiqa. Artinya, pena itu tidak mencatat 3 kelompok manusia, yaitu pertama anak kecil sampai ia baligh, yang kedua orang yang tidur sampai ia bangun, dan yang ketiga orang gila sampai ia sembuh. Ini diriwayatkan oleh hadis Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, itu adalah syarat kedua, yaitu baligh. Namun demikian, anak-anak sekalian, jika anak-anak tersebut dihajikan oleh orang tuanya atau orang lain, maka hajinya tetap sah. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang diajak untuk pergi haji pada musim haji, ya hajinya tetap sah. Tetapi diusahakan untuk mengulang ketika dia sudah baligh nanti. Kalau mampu, ya. Kalau mampu. Nah, selanjutnya, syarat yang ketiga dari syarat wajib haji dan umroh itu adalah berakal. Ya, berakal. Orang-orang yang gila, orang yang idiot, orang yang kurang sempurna akalnya, atau sakit ingatan, dan yang semacamnya, tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi yang dibebani adalah hanya orang-orang yang berakal saja, yang memiliki akal sehat. Ini untuk sekalian peserta didik jenjang SMP dimanapun kalian berada. Kemudian yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah merdeka. Merdeka itu artinya adalah terbebas dari segala macam tuntutan. Nah, seperti buronan, ya, seperti narapidana, itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena dia tidak merdeka. Nah, jadi yang disebut dengan merdeka itu adalah orang yang tidak terbebani oleh hukum. Oleh hukum-hukum, khususnya hukum keadilan atau hukum kehakiman yang ada di wilayah tersebut. Seperti menjadi buronan, menjadi hamba sahaya atau budak, atau pembantu yang masih ada ikatan dengan majikannya.
atau masih ada ikatan dengan kepolisian seperti narapidana, daftar pencarian orang, nah ini tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena dia dianggap tidak merdeka. Nah, ini sih. Nah, selanjutnya yang kelima adalah syarat mutlak dari syarat wajib haji ini. Dan umrah itu adalah istito'ah atau dalam bahasa Indonesia dikatakan mampu. Jadi yang dimaksud dengan istito'ah atau mampu itu adalah kecukupan dari segi biaya baik untuk yang pergi maupun untuk yang ditinggal di kampung. Nah, jadi harus ada biaya. Biaya untuk kita berangkat dan biaya untuk keluarga yang kita tinggalkan. Yang kedua, kekuatan dalam perjalanan. Ya, ada kekuatan dalam perjalanan serta tidak terhalang. Nah, dilihat dari segi-segi keamanan, kendaraan dan sebagainya. Jadi aman dalam perjalanan maksudnya. Aman dalam perjalanan artinya tidak ada peperangan di tengah jalan yang menghalangi pesawat itu untuk berangkat misalkan, atau misalkan pesawatnya tidak bagus atau tidak layak terbang. Nah, ini artinya tidak aman. Jadi yang dimaksud dengan istita'ah di sana adalah pemerintah mampu untuk menyediakan rasa aman bagi calon jamaah haji tersebut. Bagi orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kota Mekah, maka syarat-syarat tersebut tentu berkurang. Misalnya, tidak terhalang dengan kendaraan, ongkos, biaya makan, dan lainnya. Karena dia dekat dengan kota Mekah. Nah, jadi, pengertian mampu di sana dalam kaitannya dengan ibadah haji, luas sekali pengertian mampu ini ya, sampai mencakup kemampuan duduk di atas kendaraan. Kendaraan yang karena ketiadaan bensin tidak terfungsikan dapat menyebabkan seseorang terhitung tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, "Qila ya Rasulullah, mas-sabilu?" Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah sabil itu?" Qala az-zadu war-rahilatu. Rasulullah menjawab, sabil itu adalah bekal dan kendaraan. Jadi ini yang penting. Para ulama juga mengemukakan bahwa orang yang terbeban hutang yang banyak terkategorikan dia ke dalam tidak mampu. Dan oleh karenanya, ia tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada orang yang terlilit hutang, hutangnya banyak, maka dia tidak kena beban kewajiban haji, tidak terkena dia. Baik. Apalagi bisa diingat bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu tetap terbeban kewajiban menanggung nafkah hidup anak atau keluarga yang ditinggalkannya di tanah air selama ia berada di tanah suci. Jadi tetap ada terbebani jamaah haji yang berangkat itu untuk menyediakan nafkah bagi keluarga yang ia tinggalkan. Jika karena pergi melaksanakan ibadah haji, lantas keluarga yang ditinggalkannya itu kekurangan biaya, tidak ada biaya, lebih-lebih akan terbeban hutang, maka orang tersebut terkategorikan ke dalam golongan yang tidak mampu. Baik, jadi Pak jangan Guru. Ongkos Halo. Berangkat aja yang kita punya, tetapi ongkos atau biaya untuk anak yang kita tinggalkan tidak ada, maka kita tidak wajib berhaji. Okay. Karena kita dianggap masih masih ada tanggungan, jadi tidak wajib untuk berhaji. Baik, nah itu anak-anak kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, materi tentang haji ini tidak bisa kita jelaskan dalam sekali pertemuan. Baik. Ini minimal 3 kali pertemuan. Itu pun juga dengan praktek seharusnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penjelasan yang terakhir yaitu kita lanjut ke rukun-rukun haji dan umroh. Ya, rukun haji dan umroh. Jadi rukun haji dan rukun umroh itu hanya bedanya satu, yaitu di wukuf saja. Ya, hanya bedanya di wukuf saja. Jadi rukun haji dan umroh itu adalah
perbuatan-perbuatan yang wajib diperbuat selama dalam masa melaksanakan ibadah haji. Satu saja dari rukun itu tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Makanya pengertian rukun haji itu adalah perbuatan yang wajib untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Kalau ditinggalkan satu saja dari 6 rukun itu, maka hajinya dikatakan tidak sah. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, tetapi jika tertinggal satu atau tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam, itu denda, baru dikatakan sah hajinya. Nah, apakah rukun-rukun haji itu atau rukun umrah itu? Rukun haji itu terdiri atas 6 rukun. Pertama adalah ihram, memakai pakaian putih-putih yang tidak berjahit, di samping itu juga berniat pada waktu itu. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah, tawaf wajib, tawaf haji. Kemudian yang keempat, sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kelima, mencukur rambut kepala atau memotongnya. Ya. Dan yang keenam adalah tertib. Nah, ini rukun-rukun dari haji. Sementara kalau rukun umroh hanya menghilangkan wukuf saja. Nah, kalau yang lain sama. Jadi rukun umroh itu adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul atau mencukur, serta tertib. Jadi yang tidak ada di rukun umroh itu hanya wukuf di padang Arafah. Nah, itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali dari materi memahami tentang ketentuan haji dan umroh pada hari ini adalah kita akan jelaskan terakhir wajib-wajib haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh mempunyai wajib-wajib haji atau wajib-wajib umroh di samping mempunyai rukun-rukun. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, beda rukun haji dengan wajib haji itu, kalau rukun haji satu saja dari 6 rukun tadi tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Tetapi kalau wajib haji atau wajib umroh, satu saja perbuatan yang tidak dikerjakan, maka hajinya tetap dikatakan sah. Tetapi dia terbebani membayar dam atau denda. Okay. Mana yang termasuk wajib-wajib haji itu? Yang pertama adalah ihram dari miqat. Yang kedua adalah melontar jumrah. Yang ketiga adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang keempat adalah mabit di Mina. Yang kelima adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, itulah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi perbedaan antara wajib haji dengan rukun haji adalah bahwa jika wajib-wajib haji tertinggal atau terlanggar, maka ibadah haji atau umroh yang dilaksanakan tetap sah, tetapi orangnya terkena kewajiban membayar dam atau denda. Tapi jika rukun haji atau rukun umroh yang tertinggal atau terlanggar, maka haji dan umrohnya menjadi tidak sah. Baik, Pak Guru. Halo. Mungkin bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dari penyampaian Pak Guru tadi ada yang membekas di kepala anak-anak sekalian agar bisa dilaksanakan, dipahami, dan sami'na wa ata'na, yaitu didengarkan dan kemudian diamalkan. Baik. Mungkin terima yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guru, terima kasih banyak atas materi hari ini, cukup lengkap terkait dengan haji dan umroh. Semoga bisa menjadi materi tambahan untuk sahabat kreatif yang menyimak siaran pada pagi hari ini. Dan Pak Guru, terima kasih banyak. Dan titip salam untuk seluruh siswa-siswi SMPN 7 Mataram. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Pak Guru. Kita terpaksa menjedanya lebih awal karena Jumatan Pak Guru ya. Oke. Terima kasih. Yep.
Selamat beraktivitas kembali Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, itu dia tadi tentunya materi dari Bapak Guru pada hari ini yang telah memberikan materi terkait dengan haji dan juga umroh, mulai dari rukunnya, syaratnya, dan juga ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dan semoga materi dari Bapak Askan tadi bisa menjadi informasi serta ilmu yang bermanfaat untuk kamu semua sahabat kreatif. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Belajar di RRI setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Aku Indra pamit undur diri dulu karena mau Jumatan sahabat kreatif. Sampai bertemu lagi di Belajar di RRI berikutnya. See you next time and bye-bye. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya. Di Kelas On Air Pro 2 Mataram. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiga.
Saat kita bahagia, senyum menghiasinya.